Assalamualaikum. Hey semua, kembali lagi bersama Cemplu Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat puding coklat lapis jeruk. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan panci. Masukkan satu bungkus jeli rasa coklat yang ukuran kecil. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk-aduk agar nantinya tidak ada jeli yang menggumpal. Tuang 500 ml susu cair. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat. Tunggu hingga uapnya agak hilang. Siapkan cetakan puding yang sudah dibasahi dengan air. Tuang puding coklat ke dalamnya. Lalu diamkan hingga setengah set. Selanjutnya siapkan panci, masukkan satu bungkus jeli rasa jeruk ukuran kecil. Tambahkan satu saset minuman bubuk rasa jeruk, 6 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Tuang 500 ml susu cair. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat. Tambahkan secukupnya pewarna makanan warna orange. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu tambahkan fruity acid yang ada di kemasan jelly. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuang di atas lapisan puding coklat yang masih setengah set. Jika sudah terlanjur set, bisa ditusuk-tusuk menggunakan garpu ya. Lalu diamkan puding hingga set. Setelah set, lepaskan puding dari cetakan. Dan inilah hasilnya, puding coklat lapis jeruk. Puding ini manisnya pas, rasanya juga enak. Teksturnya pun juga lembut. Anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.